yang merapat ke PSMS Medan, Bang? Siapa-siapa aja itu, Bang? Tiga pemain ini hasil dari pembicaraan dengan pelatih dan manajemen. Jadi kita sudah deal dan sudah secara finansial sudah kita selesaikan, bahkan dua sudah tanda tangan kontrak. Pemain-pemain tersebut ya, itu terdiri dari kiper ya, Juansa, itu ex dari PSIS dan Persis Solo, kemudian juga Wiganda Pradika ya, bekas pemain PSMS juga dan katakanlah mitra Kukar kembali ke PSMS, dan terakhir Isan Pratama, itu ex Sleman ya. Dan saat ini yang sudah mengikuti latihan dua orang, direncanakan hari Minggu nanti Isan Pratama akan hadir. Sampai saat ini, Bang, berapa jumlah total pemain kita, Bang? Total pemain sudah 22, dan target kita memang 25, ada rencana ada 3-3 orang lagi. Namun kita juga akan lihat perkembangan situasi di lapangan ya. Kalau memang memungkinkan ya menambah amunisi di luar itu, ya kenapa tidak? Intinya ya untuk target kita ke Liga 1. Anak-anak muda yang berlatih di PSMS Medan juga menjadi apa ya? Ya, membuat mereka juga semakin cinta dengan PSMS Medan. Iya, betul.